Fir, kakek, lakukan sesuatu. Fir! Kakek, Fir sudah hilang masuk ke dalam tanah. Tidak ada gunanya menggali tanah. Fir pasti ada di dalam robot pohon itu. Selamat tinggal, Dr. Prepsahai. Selamat tinggal. Sekarang Fir sudah kutangkap. Bagaimana kau akan menolong dia? Imli, kita harus ikuti dia. Kita akan menggunakan pesawat tak terlihat dan mengikuti dia. Pesawat tidak terlihat? Benar, Culbul. Tidak ada yang bisa melihatnya. Ayo. Sinar laser aktif. Sinar laser diaktifkan. Fir, gimana kau? Kakek, aku tidak tahu. Aku sekarang di dalam kapsul logam dan laserku tidak bisa menembusnya. Jangan khawatir. Aku akan gunakan senjata laser yang lebih kuat, yang bisa menembus apa saja. Kakek, aku rasa aku di dalam rumah pohon. Ya, kau benar, Fir. Dan rumah pohon itu terbang. Aku akan datang dengan pesawatku. Kau tidak perlu khawatir. Sekarang akan kutekan tombol menghilang. Dan tak seorang pun bisa melihat kita. Bos, bos, kami sudah menangkap Fir, bos. Selamat, bos. Selamat, bos. Timbaktun, kau memang prajuritku yang setia. Kau prajurit setia yang tidak pernah menyerah. Aku sangat bangga padamu. Hebat sekali. Kau hebat, Timbaktun. Kau benar, bos. Kau benar. Aku juga bangga padanya. Miau. Terima kasih, bos. Terima kasih. Timbaktun, apa yang kau lakukan? Aku, rasanya aku mau makan. Cintu, tunggu! Fir, sayangku Fir, kuharap kau tidak keberatan jika ku buat menjadi kecil sekarang. Fir, kenapa dunia tiba-tiba menjadi besar sekali? Rumput yang panjang sekali. Timbaktun telah membuat kita jadi kecil. Ayo, cepat sembunyi. Dia akan menangkap kita. Bos, bos, Fir sudah menjadi kecil, bos. Kalau begitu, cepat bawa dia ke sini, Timbaktun. Daki Chika, Daki Chika. Ibu, Fir, apa yang akan terjadi sekarang? Jangan menangis, Imli. Tidak ada gunanya menangis. Jika kita berani, maka kita bisa taklukkan kesulitan yang besar sekalipun. Daju, 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 daju. Culbul, jangan berisik. Biar aku berpikir.
Wow. Saat Emily menangis, kau selalu mendukungnya. Dan saat aku menangis, kau bilang jangan berisik. Sama sekali tidak ada yang peduli dengan perasaanku. Maaf, aku tidak mengira kau yang berani dan kuat bisa menangis. Aku berani, aku kuat. Itu aneh sekali. Kau tidak boleh membohongiku. Denju. Tolong selamatkan kami. Ayo kita melompat dalam hitungan ketiga. Tapi kita bisa terluka kalau melompat setinggi ini. Aku tidak mau melompat. Ibu. Sinar laserku sangat kecil, jadi tidak punya banyak pengaruh. Tapi setidaknya masih ada sedikit pengaruhnya. Fir, cepat lakukan sesuatu. Burung itu kembali lagi. Aku tidak bisa mengusirnya. Aku punya ide. Kalian semua naiklah ke punggung lebah ya. Walkie-talkie, aktifkan. Walkie-talkie, diaktifkan. Fir, apa kita bisa bicara dengan kakek lewat walkie-talkie ini? Kakek tidak bisa mendengar suaraku. Dan suaranya terlalu keras. Hingga kita tidak bisa mendengarnya. Sekarang kita harus terbangkan lebah ini dan membawa kita pulang ke rumah. Terima kasih telah mendarat dengan mulus. Hingga kita semua bisa selamat. Orang bilang bahwa pizza sayuran di sini rasanya enak sekali. Lihat sekali lagi. Ini bukan pizza sayuran. Tolong! Fir, dia tidak bisa mendengar. Apa yang harus kita lakukan? Baju penembus, aktifkan! Baju penembus, diaktifkan. Kita aman! Baiklah teman, sampai jumpa lagi. Terima kasih pizzanya ya. Oh tidak, Emily Culbul ada dalam tas itu. Hah? Aku kira Fir ada di dekat sini. Culbul, di mana Fir? Culbul, bagaimana kita bisa keluar dari sini?